Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian profit terus di dunia kripto ya. Kali ini gue mau kasih info kepada kalian, ada exchanger yang terpercaya di top 10 exchanger terbesar di dunia mungkin ya. Ini membagikan $5 gratis kepada kalian yang sudah pernah join ataupun yang belum join di exchanger ini ya. Caranya sangat mudah dan wajib registrasi mendaftar di exchanger ini, juga melakukan KYC. KYC-nya gampang, nggak perlu selfie, cuman foto bagian depan ID kalian ya, KTP SIM atau paspor. Dan di exchanger ini juga banyak bonus-bonus yang mereka berikan, termasuk untuk bagian surveinya, dan memberikan sekitar $11 saat kalian menyelesaikan surveinya ya. Seperti apa airdrop ini dan bonus-bonus lainnya dari exchanger ini, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu channel gua, di like juga video ini, di klik tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi saat gua update video terbaru ya. Dan ada channel Telegram gua, jangan lupa, jangan sampai kalian gak join di sana karena airdrop ini pun sudah gua infokan di sana terlebih dahulu ya. Sebelum gua lanjut, gua mau kasih kabar ke kalian. Pagi ini, kemarin dan pagi ini gua coba withdraw dari Bet Invest ya. Ini program investasi yang gua bahas di video yang ini ya. Yang ini yang baru aja kemarin gua posting. Gua kemarin withdraw sekitar $4 dan hari ini sekitar $6. Ternyata di history paymentnya mereka bersatu ya, gabung. Statusnya sudah komplit, tapi tanggalnya tanggal kemarin ya, bukan tanggal hari ini. Tapi masuk Doge-nya di tanggal 24 ini beda ya. Ini yang senilai $4 ini senilai $6 ya. Jadi situs investasi ini pada tanggal 25 hari ini masih legit, masih membayar. Jadi yang mau investasi silahkan, tapi ya gua sarankan menggunakan uang dingin atau uang yang bukan untuk kebutuhan pokok kalian ya, karena memang situs investasi seperti ini sangat beresiko ya. Langsung aja kita ke pembahasan yang utama. Ini ada Huobi Global. Kita tahu Huobi itu salah satu sponsor juga di Pivot ya. Sudah banyak yang mau withdraw Bitcoin mungkin dari Pivot ya, hasil investasi dari Binance dan Huobi ini ya. Dan sekarang pun masih berlangsung proyeknya. Yang mau gue jelasin di sini sebenarnya ada beberapa, termasuk survei yang mendapatkan 10 HT ini ya. Satu koin HT ini senilai $1.1 sekarang tuh ya. Yang gue mau jelasin tapi yang ini dulu sekarang. Ya, yang pertama mau gue jelasin di sini ya, di Huobi Global announcement ini, di bagian ini free US dollar ya. Sudah jelas di sini bonusnya sebanyak $5 dan kampanyenya dari mulai tanggal 15 bulan November ini sampai dengan tanggal 14 bulan Desember ya. Tapi di tanggal 13 itu sudah berhenti untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi, jadi maksimal di tanggal 13 ya. Dan bounty ini bisa didapatkan untuk member yang sudah join lama di Huobi ataupun yang baru mendaftar di Huobi ini ya. Caranya nanti akan gue jelaskan, dan ini pendapatannya di sini ya, bisa mendapatkan $10 dari referensi kalian juga. Jadi untuk kalian yang mendaftar menggunakan kode invitasi atau kode referral teman kalian atau gue sendiri, itu akan mendapatkan sebanyak $5. Saat kalian menginvite teman kalian bisa mendapatkan sebanyak $10 ya. Gimana caranya? Langsung aja kita ke website Huobi resminya. Udah gue sediakan di bawah linknya ya, tinggal kalian klik aja untuk langsung kalian di direct ke website ini. Yang pertama harus kalian lakukan tentunya harus mendaftar atau registrasi di sini ya, klik bagian sign up-nya. Di sini kalian bisa mendaftar menggunakan email address atau phone number kalian ya. Gue sarankan menggunakan email aja biar gampang. Nationality-nya otomatis terbaca Indonesia dari IP kalian. Masukkan email address di sini, masukkan password dan confirm password. Invitation code-nya udah gue siapin di bawah, atau link tersebut sih udah pakai invitation code gue ya. Create account aja di sini, nanti tinggal kalian verifikasi email biasanya ya. Masukkan kode yang dikirimkan ke email kalian. Gue sendiri udah join lama sih di sebenarnya di Huobi ini, cuman belum pernah KYC ya di sini ya. Dulu kalau nggak salah ada bounty program juga yang gue ikut di sini, jadi gue udah pernah bikin account-nya di sini. Gue sekarang akan coba untuk login di website ini. Dan saat kalian melakukan sign up akan selalu dikirimkan kode ke nomor handphone kalian ya. Jadi jangan lupa nanti daftarkan juga, verifikasi juga nomor handphone kalian di sini. Ya, gue udah berhasil masuk. Yang harus kalian lakukan sekarang itu adalah melakukan KYC ya. Bisa masuk ke icon yang ini, gambar orang ini. Dan di sini udah ada verification ya. Verifikasinya sendiri gue nggak bisa kasih lihat kepada kalian, tapi intinya kalian hanya memasukkan kode atau ID nomor di ID yang kalian gunakan ya, nomor KTP, nomor SIM atau nomor password kalian, nama depan, nama belakang, lalu hanya mengupload foto bagian depan KTP kalian ya.
KTP, SIM atau paspor, bagian datanya aja di bagian depannya. Nggak perlu selfie, nggak perlu apapun, sangat mudah sekali, dan tinggal tunggu profilnya diterima oleh mereka ya, atau di approve oleh mereka. Dan yang kedua, sambil nunggu approval beres, kalian harus menuju ke bagian account di sini ya, di gambar orang ini, ada bagian account and security. Nah, di bagian ini ada nomor atau basic informasinya UID ya. Ini UID ini perlu untuk kalian daftar nanti di Google dokumen ya, untuk mendapatkan bonus $5. Nomor UID ini jadi perlu kalian ambil ya, copy dan paste di tempat kalian akan mendaftar di Google dokumennya. Dan di sini juga ada verifikasi berbagai macam ya. Email tentunya sudah diverifikasi saat kalian melakukan registrasi di sini. Dan bagian telepon ini bisa kalian registrasi ya. Biasanya ada tulisan link di sini, klik aja untuk registrasi nomor handphone kalian. Jadi saat kalian lupa email atau lupa password atau lupa apapun, kalian bisa menggunakan pilihan lain selain menggunakan email, itu menggunakan nomor handphone kalian. Bisa juga mendaftarkan Google Authenticator. Google Authenticator sendiri bisa kalian dapatkan di Play Store atau App Store ya untuk pengguna iPhone. Klik aja di sini dan pairing Google Authenticator-nya ke handphone kalian. Gua sih nggak pakai, cukup dengan handphone dan email aja. Nah, selanjutnya setelah kalian melakukan ini, kalian harus klik link yang berikutnya yang di bawah. Jadi untuk yang pernah join di hobi sekalipun, kalian mengklik link yang kedua itu, kalian bisa mendapatkan bounty-nya tetap ya. Termasuk gua pun sudah pernah join di hobi ya, tapi gua bisa mendapatkan link yang kedua itu adalah berupa Google dokumen seperti ini tampilannya. Attack campaign part 1 ya. Ini ada part berikutnya, nggak tahu. Yang penting mereka membagikan bonus ya. Dan di sini ada aturan mainnya, ada periode kampanyenya, closing date-nya tanggal 13 ya, seperti yang gue bilang tadi. Kalian cukup memasukkan UOB UID ini yang tadi gue bilang ya. Ini kalian copy di sini, copy dan paste di sini, dan masukkan kode referral ya, invite code-nya udah gue tulis di bawah, invite code gue, karena ini referral to referral, jadi memang persyaratannya itu kalian bisa coba tidak menggunakan invite code, pasti tidak akan dapat ya. Gue pun menggunakan referral kode orang lain ya. Kode referral gue di sini, kalian juga yang mau menyebarkan linknya di bagian icon gambar orang ini ada my invitation code ya. Nah, di sini itu ada kode referral ini nih, kode copy code ya. Kalian tinggal copy atau tulis aja X9723. Itu kode referral gua, ini pasti di sini. Dan kalian tinggal kirim aja ya. Dan sambil nunggu KYC-nya beres dan tunggu $5 masuk ke akun kalian di hobi ya. Cuma seperti itu aja, gampang, simple. Dan yang mau nyebarin link referral, ini ya link referral kalian ya, untuk pendaftaran di hobi sendiri, copy link dan share di tempat kalian akan menyebarkan link referral. Jadi kalian harus menyebarkan dua link ya. Link ini yang pertama, yang kedua ini ada di Google dokumen, itu sama aja linknya. Yang membedakan hanya UID dan invitation code ya. Jadi bisa kalian gunakan link yang kedua itu dengan link yang gua kasih di bawah, itu sama aja. Jadi nggak bakalan masuk ke gua gitu referralnya, tapi akan masuk ke kalian ya. Jadi nggak ada masalah untuk link kedua menggunakan link yang gua sediakan di bawah ya. Kecuali link yang pertama itu harus menggunakan link kalian sendiri ya, yang ini ya. Itu aja sih paling untuk hobi global. Oh ya, gua mau jelasin sekilas aja nih. Ada bounty berikutnya. Bukan bounty sih, bonus juga dari mereka, customer survey ini. Jadi hobi sendiri yang mengadakan survei di sini. Ini akan mendapatkan 10 HT ya. Jawabannya gampang-gampang kok, hanya seputar pengalaman kalian dalam menggunakan market atau exchanger ya. Jawabannya sangat gampang-gampang, ada yang mungkin cuma checklist-checklist aja, ada yang harus mengisi jawabannya seperti esai gitu. Dan 10 HT ini akan gue perlihatkan. Nah, ini koin HT-nya sendiri itu sekarang berharga $1.11 ya. Jadi lumayan. Kalian akan mendapatkan 10 HT, artinya sekitar $11 ya. Gue sarankan ikut juga program apa tadi surveinya itu, gampang banget kok. Cuman ngisi-ngisi gini aja, gue udah ikutan juga. Nah, 10 minute survey, 10 HT per person tuh 100 orang randomly select user ya. Gue nggak tahu mereka milihnya dari apa, mungkin randomly juga. Caranya gampang, masukkan UID kalian dulu ya di sini ya, UID yang tadi gue jelasin.
klik next page dan jawab pertanyaan mereka. Bang, dengan bahasa Inggris, kalian bisa gunakan Google Translate kalau nggak bisa. Ya, intinya kalian rajin dan ya selalu gue bilang, malas pangkal miskin itu ya. Info airdrop atau bonus dari website seperti ini, gue harap kalian menerimanya dengan positif. Jadi usahakan kalian menyebarkan info ini ya, karena ini kabar baik, tidak ada yang dirugikan di sini. Sekalipun ini tidak, airdrop-airdrop yang gue bagikan itu mungkin akhirnya scam atau tidak memberikan apa-apa, kalian nggak rugi apa-apa kok, cuma rugi daftar registrasi, mungkin rugi waktu 5 menit sampai 10 menit ya. Tapi intinya kalian nggak dirugikan secara finansial di airdrop-airdrop ini ya. Jadi kalau makin rajin ya, mungkin dari 100% airdrop, 50-80%-nya menghasilkan untuk kalian, karena gue pun airdrop-airdrop ini memilih ya. Dari ratusan airdrop yang sedang berjalan, yang sedang berlangsung, gue memilih yang gue anggap paling legit dengan beberapa pertimbangan tentunya ya. Oh iya, kalian juga jangan lupa join di Info Crypto Indo, ini adalah channel Telegram resmi gue. Di sini pun sudah gue kabarkan ya lebih dulu ya, jadi kalian bisa mendapatkan informasi lebih cepat di Info Crypto Indo. Ada link deskripsi paling bawah, kalian harus dan wajib join di sini. Dan kalian juga bisa chat gue kalau ada pertanyaan ya, ID gue Wix Crunchy, nanti gue akan gue tulis juga linknya. Jadi kalian bisa chat personal ke gue ya, karena kalau notifikasi dari YouTube sendiri pertanyaannya kadang-kadang ketumpuk dari berbagai video yang ada di channel gue, jadi kadang-kadang gue bingung gitu ya. Itu aja sih mungkin dari hobi ini. Kalau ada pertanyaan silakan chat di channel Telegram gue @wixcrunchy. Jangan lupa juga ya untuk subscribe channel ini, klik tombol like-nya dan klik tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi saat gue update video terbaru. Ada channel Telegram, jangan lupa kalian wajib join di sana untuk informasi withdraw, informasi giveaway, informasi airdrop-airdrop baru akan lebih cepat di sana ya. Sekian aja dari gua, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, semoga airdrop ini menghasilkan sesuatu untuk kalian, mohon diterima infonya dengan cara positif dan kalian menyebarkannya dengan cara positif juga. Sekian dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.